pagi semuanya. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi setelah liburan ya. Saya mau mengajak kita melanjutkan dari kitab Mazmur. Kita akan melihat dari Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 Ayat yang kelima, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ini merupakan salah satu doa yang uh, dinaikkan oleh Daud. Oke sebentar ya, ini suaranya feedback ya. balik. Jui Tuhan, masih Bapak. ya, Papa. Dalam Mazmur pasal 17 ayat yang kelima, pada waktu saya membaca ayat ini, saya menangkap bahwa salah satu yang menjadi doa Daud adalah dia mengambil satu keputusan untuk setiap langkah dia mengikuti jejaknya Tuhan. Saudara, menurut saya salah satu cara sederhana mendengarkan suara Tuhan adalah sesimpel ayat 5. Kadang-kadang kita tuh berpikir yang ruwet-ruwet ya. Bagaimana sih mendengarkan suara Tuhan? Saya nggak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Jadi saya nggak bisa menangkap Tuhan itu pimpinannya seperti apa. Sehingga kita menunggu dan kita itu mengharapkan suara Tuhan yang audible. Padahal seringkali berupa pimpinan-pimpinan yang simple dari suara Tuhan adalah seperti yang dituliskan di ayat 5, yaitu jejak kaki. Mengikuti jejak kaki Tuhan. Itu salah satu cara untuk menangkap suara Tuhan Jejak kaki itu, misalnya, di perjalanan di sebuah hutan yang belantara yang kita tidak tahu harus kemana. Salah satu cara orang-orang eh, yang melakukan adventure di hutan-hutan, salah satu cara mereka menemukan jalan, maka mereka adalah mengikuti jejak kaki. Ya kan? Jadi, jejak kaki itu merupakan sebuah petunjuk yang penting sekali buat mereka. Nah, ini cara kita sebetulnya menangkap pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan adalah dengan mengikuti jejak kaki Tuhan. Maksudnya gimana jejak kaki Tuhan? Saudara saya ingat bertahun-tahun yang lalu ada sebuah kegerakan yang saya pernah ceritakan di mana sampai dibikinkan aksesorisnya baik itu gelang maupun kalung maupun sampai juga ke pembatas buku, ada banyak sekali aksesoris yang dikeluarkan pada waktu movement itu terjadi yaitu WWJD ya. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Jadi pada tahun-tahun itu kita selalu di encourage, kita selalu diajak setiap langkah apapun yang kalau kita itu bingung kita harus apa, kita mulai berpikir begini, kira-kira kalau Yesus pada masa seperti sekarang ini di posisi saya dalam keadaan seperti yang saya alami, apa kira-kira yang Yesus lakukan? Nah, dari situ sebetulnya itu merupakan sebuah bentuk simpel sih, mengikuti suara Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, Saudara Jejak kaki, tapi juga bisa menyesatkan, tergantung dari jejak kaki siapa yang saudara dan saya ikuti. Nah, kalau kita mengikuti jejak kaki yang salah, maka kita juga akan bisa dibawa ke jalan yang salah. Nah, di ayat yang kelima, Daud itu mengatakan begini: "Kakiku tidak goyang." Nah, rupanya dampak dari mengikuti jejak kaki Tuhan, kata Daud adalah kakiku tidak goyang ya kan. Jadi artinya bahwa jalannya itu tetap, jalannya itu pasti, jalannya itu ada jaminan akan berakhir dengan kebaikan, akan berakhir dengan kemenangan. Nah, saya akan mundur sejenak di Mazmur 16 ayat 11 karena saya melihat ada kemiripan tentang ayat 5 di ayat yang ke-11 Daud juga berkata begini, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita tahu, ya, kalau menurut pimpinan Tuhan, tidak mungkin dong Tuhan memberikan petunjuk jalan yang akan membawa kita mati atau hancur. Jadi, rupanya dalam kehidupan Daud ini, yang salah satu hal yang dominan yaitu apapun yang dia alami di tengah tekanan, di tengah masalah." yang dia lakukan adalah selalu menangkap pimpinan Tuhan. Yang dia lakukan adalah selalu menangkap kehendak Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Nah, menurut ayat 5 kata Daud, tidak akan goyang. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan, pasti terjadi. Jadi, enggak di PHP. Sehingga ketika Daud menambil keputusan untuk mengikuti langkah Tuhan, pasti jadi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah di salah satu Zoom tentang kisah tembok Jericho. Saudara, mungkin ada yang ngikutin ya. Nah, sebelum Yosua itu melakukan aktivitas, melakukan tindakan, action untuk berhubungan dengan tembok Jericho yang dilakukan oleh Yosua, terlebih dahulu yang terjadi adalah dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Nah, saya, saya ngomong begini, bahwa kalau Tuhan itu sudah memberikan petunjuk, itu ibarat hakim, itu ketok palu. Saudara, itu sudah keputusan final. Ada sebuah pujian baru uh, dalam bahasa Inggris pada waktu saya mendengarkan lagu itu. Saya sangat diberkati, kira-kira kata-katanya itu gini: "Aku tuh enggak peduli apa yang orang katakan, orang bilang enggak ada jalan, orang bilang enggak bisa." tertolong orang bilang ini tidak bisa digerakkan orang bilang ini impossible lakunya seperti itu tetapi aku tuh tidak mau tidak uh, mau mengikuti apa yang mereka katakan karena you have the final say karena kata lagu itu ya engkaulah yang mempunyai kata-kata yang final decision keputusannya itu penentuannya itu ada di perkataan Tuhan jadi saudara anda lihat bahwa ketika Daud berkata Uh, dia mengikuti jejak kaki Tuhan. Dia mendapatkan pimpinan petunjuk-petunjuk jalan kehidupan itu dari Tuhan. Nah, saya percaya bahwa karena Daud mengerti bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu final say, penentuan akhir. Jadi, orang boleh bilang tidak ada jalan, orang boleh bilang tidak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang mungkin pasti ya dan amin. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, petunjuk yang dari tangan dari mulut Tuhan itu adalah final. Itu adalah seperti SK, itu adalah seperti ketok palu. Nah, makanya kenapa Daud itu bilang kakiku ndak akan goyah. Dia naruh pengharapannya pada apa yang Tuhan sudah ngomong, apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan saya berharap pada pagi hari ini jalan saudara tetap mengikuti jejaknya Tuhan <tuh> Kalau Tuhan sudah berkata kamu akan sembuh, maka kita akan sembuh. Kalau Tuhan sudah berkata kamu akan diberkati, maka kita akan diberkati. Kalau Tuhan sudah berkata kamu akan melewati semua ini, maka kita akan melewati semua ini. Amin Saudara ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kita akan melihat hal yang kedua yang dialami oleh Daud kalau dia mengikuti jejak kaki Tuhan, kalau dia mengikuti pimpinan langkah-langkah dari Tuhan di ayat 11 dari Mazmur 16. Dituliskan begini di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah tidak sedikit tapi berlimpah-limpah berarti begini kalau kita mengikuti jalan Tuhan pasti happy ending kalau kita mengikuti jalan Tuhan pasti menyenangkan kalau kita mengikuti jalan Tuhan pasti sukacita dan yang ketiga kata Daud di ayat 11 kalimat yang paling akhir di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apa maksudnya tangan kanan? Kalau kita melihat saya mengajak Saudara melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal 41 kita lihat sebentar di dalam kitab Yesaya. Saudara apa arti dari tangan kanan? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan berbicara tentang dituntun. Tangan kanan bicara tentang direction dari Tuhan. Jadi Daud itu berkata di tangan kananmu ada kenikmatan. Ada Kenikmatan dalam bahasa Inggrisnya dituliskan "pleasure". Wah, wow, pleasure itu uh, kesenangan, saudara. Jadi, kalau kita mengikuti jejaknya Tuhan, kalau kita mengikuti langkahnya Tuhan, maka kita itu akan, istilahnya, itu akan selalu menikmati kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak bilang langsung semua ada proses, namanya dituntun tangan tapi tetap pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, ini yang dikatakan oleh Daud Saudara. Nah, jejak kaki siapa yang saudara dan saya ikuti? Ada orang bijak bilang begini Saudara. Kalau kamu mau sukses. Jadi gini, kalau kamu pengen sukses, kamu cari tahu orang sukses seperti apa yang menginspirasi kamu dan ikuti jejaknya. Ikuti jejak dia yang terjadi dari kita seringkali ngambil jejaknya itu salah dalam arti begini. Oh, orang ini sukses jualan uh, makanan. Lalu kita ikut jualan makanan. Zamannya orang itu booming misalnya jualan aksesoris handphone. Lalu di mana-mana sekonyong-konyong tiba-tiba seperti jamur di musim hujan. Orang pada jualan casing handphone, aksesoris handphone semua pada buka usaha seperti itu karena cuan. Lalu ketika orang mulai sukses, sekarang misalnya di bidang uh, pada waktu COVID, masker, semua lagi kulaan masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Nah, kita itu salah mengikuti jejaknya itu dalam arti terlalu dangkal. Yang kita ikuti jejaknya itu adalah kita selama ini mengikuti produk yang dia jual. Padahal sebetulnya, kalau kita melihat orang yang sukses, jejak yang harus kita ikuti itu gini. Dia langkah-langkah untuk bisa sampai sukses. Jualan misalnya jualan alat-alat kesehatan, jualan aksesoris handphone atau apapun itu jejak yang dia lewati itu apa? Dia bikin apa aja, manuver apa aja yang dia lakukan, action apa aja yang dia lakukan. Itu yang kita harus tarik, saudara. Bukan produknya, bukan barangnya, bukan jenis usahanya yang kita ikutin, tetapi attitude-nya dia, perilakunya dia. Misalnya nih, misalnya semangat yang tidak menyerahnya. Misalnya dia start dari kecil. Misalnya dia membangun hubungan, dia membangun network. Itu yang sebetulnya jejak langkah yang harus kita ikutin. Saya pernah bercerita uh, sama saudara tentang seorang sopir yang punya bos konglomerat. Banyak sopir yang kerja di konglomerat, tapi tidak semua sopir bisa berhasil, betul. Kenapa? Karena beda di sininya. Nah, sopir yang saya pernah ceritakan. Satu sopir ini kerja di satu konglomerat. Nah, ketika tiba masa pensiunnya, dia dikasih pesangon yang cukup besar. Yang mengagetkan, dia menolak menerima pesangon itu. Dan bosnya heran, kenapa dia menolak? Dia bilang, "Saya sudah punya tabungan sangat-sangat-sangat sangat lebih dari cukup, bukan hanya buat saya, buat anak-anak, bahkan buat cucu." Wah, Bosnya kaget dari mana dia sebagai seorang sopir saja sudah mempunyai tabungan segitu besarnya sampai buat cucu pun masih sangat cukup. Itu sebabnya dia bilang bahkan nilai pesangonnya itu sudah kak, boleh dibilang itu termasuk kecil dikompare dengan apa yang sudah dia punya. Nah, kenapa sopir ini menceritakan bahwa selama dia ikut bersama dengan bosnya, ikut mengemudikan dan sebagainya Saudara dia tuh selalu mendengarkan percakapan bosnya di telepon dan bosnya itu pada waktu percakapan itu beberapa hal topik yang dibahas adalah membahas tentang uh, saham waktu itu. Nah dia cerita waktu mendengar bosnya kamu bikin ini kita akan bikin ini kita akan buat ini kita akan buat ini. Nah rupanya itu yang di copy paste itu yang di copy paste sekarang sama uh, sopir itu. Akhirnya, dia berhasil. Nah, pertanyaannya tuh gini: tidak semua sopir punya perilaku seperti dia. Betul, tidak, saudara? Tidak semua sopir uh, melakukan apa yang dia lakukan. Sopir yang lain jujur, seringkali cuman berharap gini: oh, mudah-mudahan dapat THR lebih besar. Oh, enak ikut bos ini karena THR-nya gede. Mereka berpuas hanya di situ, pada berkat sesaat saja, maksudnya pada tunjangan-tunjangan uh, sesaat tapi yang dilakukan oleh sopir ini nih kisahnya tak Saudara ya dia betul-betul mengikuti jejak langkah kaki. Nah, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kalau kita ingin berhasil. Di Mazmur 16 ayat 11 tadi dituliskan bahwa kalau kita ingin menikmati pleasure, kenikmatan senantiasa bukan sekali, selalu always tidak pernah never ya. Selalu senantiasa maka salah satu cara yang di-encourage, yang disarankan oleh Daud adalah mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan. Saudara, jejaknya Tuhan itu kayak apa? What would Jesus do? Saya pikir-pikir jejaknya Tuhan itu salah satunya ya hal yang tidak menyenangkan juga yang buat saudara dan saya tidak senang. Tetapi kalau kita mengikuti jejak Tuhan, pasti ujungnya kata ayat 11 ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun nggak langsung mungkin melihat pertolongan, tapi ada damai sejahtera dan sukacita. Salah satu jejak kaki Tuhan, antara lain adalah jejak kaki salib. Kadang kita cuma menunggu yang yang berkat-berkat tok, tapi sebetulnya saudara dan saya juga harus ingat bahwa salah satu Jejak kaki Tuhan adalah jejak kaki salib. Apa jejak kaki salib? Ya, pada waktu Yesus disalib, kita melihat Dia bilang untuk penjahat yang ada di kanan kiri, "Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi, mengikuti jejak kaki Tuhan adalah salah satunya, adalah pengampunan. Mengikuti jejak kaki Tuhan adalah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kesabaran, penyerahan hati. Berbesar hati itu mengikuti jejak kaki, dan kalau kita mengikuti jejak kaki, pasti ada sukacita, dan pada akhirnya juga pasti akan ada kemenangan dan kenikmatan. Saudara tadi di awal saya sempat katakan. Kenapa Daud ini berkata bahwa kalau ikut sejak kaki Tuhan, kalau ikut pimpinan Tuhan, kakinya tidak goyang? Karena dia tahu kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau hari ini ada Anda sedang dalam problem struggle pergumulan, biarlah seperti Daud ikuti. Jejak kaki Tuhan, kalau Tuhan sudah bicara, nah, ikutin aja. Tuhan bilang, 'Nak, kamu akan sembuh, ikutin aja.' Nak, kamu akan melewati ini, ikuti aja. Percaya saja, kata yang keluar dari Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, pada waktu saya khotbah di Zoom itu, saya beberapa waktu yang lalu tuh heran sekali. Uh, saya tuh heran sekali dan di sini ada Pak Albert ya. Saya tidak tahu apakah Pak Albert juga tahu, uh, Saudara pada waktu itu saya heran sekali kenapa satu bulan belakangan ini Tuhan menyuruh saya kembali uh, untuk melakukan apa yang saya pernah khotbahkan beberapa tahun yang lalu, yaitu sebuah tema khotbah Saudara mengenai deklarasi. Uh, saya tuh sampai heran kenapa diulang-ulang lagi sama Tuhan diingatkan lagi uh, khotbah yang sebetulnya menurut saya simple banget. Tetapi saya akhirnya tahu satu hal, bahwa ini juga mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Saudara, saya cerita pada waktu di Zoom itu, uh, beberapa hari yang lalu, saya itu, Terkejut ketika mengerti kisah penyalipan Tuhan Yesus, di mana Yesus itu pada waktu Dia haus, Dia diberi minum dengan cuka, beberapa terjemahan menuliskan dengan anggur asam, dan memakai bunga karang. Bunga karang mungkin bayangan kita memang seperti spon, ya spon, dan yang saya kaget, saudara. Uh, ternyata waktu Yesus dikasih minum dengan bunga karang itu disod, disodokkan ke mulutnya ya disodokkan ke mulutnya dikasih cuka itu ternyata alat yang dipakai untuk menyodokkan itu saya pikir zaman dulu tuh memang minum kayak gitu kali ya uh, orang di Katolik uh, juga pernah ada alat seperti itu di apa direpresentasikan kita menyebutnya seperti hisop katanya ya. Ternyata alat itu adalah alat untuk nyuci WC ya, Saudara. Alat untuk nyuci toilet. Jadi uh, mereka di zaman dulu kalau mau buang kotoran atau habis buang kotoran maka lubangnya itu akan dibersihkan dengan alat itu dan alat yang sama dipakai untuk mulut Tuhan, mulut Tuhan Yesus. Pada waktu saya tahu itu, hati saya sempat gila ya Tuhan kita tuh benar-benar disiksanya itu uh, sempurna ya, sampai dihinanya itu benar-benar totalitas penghinaan penghinaan yang dialami oleh Tuhan kita itu benar-benar totalitas dan kemudian disodokkan dicuci dengan itu satu sisi apa yang mereka lakukan uh, waktu ngobrol sama suami saya tentang ini ternyata uh, suami saya itu ngingetin gini berarti mereka tuh kan ketawa ketawa mereka tuh nganggap mulut Yesus itu kotoran mereka nganggap mulut Yesus itu uh, menjijikkan WC gitu ya kan sehingga Yesus diperlakukan demikian dan di sisi yang lain mereka itu mau berusaha istilahnya ayo mana kalau anda perhatikan habis mereka meminumkan Yesus dengan itu dengan alat itu mereka ketawa-ketawa lalu bilang begini kita lihat apakah seperti yang dia ucapkan dia Mesias dia bisa nolong dirinya sendiri gitu kan dan di situ mereka mengentawain. Yesus itu dianggap bluffing, dianggap omong besar. Itu yang mereka lakukan. Tapi Saudara, di sisi yang lain Tuhan mengingatkan saya. Iblis tidak tinggal diam. Iblis akan selalu berusaha untuk attack. Penyalipan kita percaya bahwa iblis sedang berusaha attack. Karena mereka pikir dengan menyalibkan Tuhan, maka jalan keselamatan selesai. Tetapi mereka tidak ngerti bahwa justru ketika Yesus mati, lalu bangkit disitulah kemenangannya. Dan salah satu yang diserang oleh iblis adalah mulut Yesus. Mulut Yesus, Anda perhatikan. Nah, saudara, kalau kita mau mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, maka kita harus mengikuti. Yesus menunjukkan kepada saudara dan saya seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 1 bahwa segala sesuatu dari yang ada itu karena firman karena apa yang keluar dari mulut. Karena itu saya mengajak kita, yuk kita ikuti jejak. Mari ucapkan deklarasi janji yang Tuhan sudah sampaikan. Apa yang Tuhan sudah ucapkan? Saudara saya percaya kalau kita mengikuti Tuhan itu simpel sebetulnya. Anda tidak usah bingung karena Bu, saya tidak bisa mendengar Tuhan bicara. Saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Duduklah dengan tenang, gali firman, dan mulai cari tahu. Kira-kira kalau ada di dalam posisi yang seperti saya alami, apakah Yesus akan melakukan hal yang sama? Apakah yang kira-kira Yesus akan lakukan? Satu kali seseorang pernah nanya sama saya, Bu, saya mau, uh, saya tidak ada duit nih, saya mau pinjam duit gimana? Saya cuma ngomong begini saudara. Sembayang kira-kira oh, kalau Yesus di posisi kamu apa yang akan Yesus lakukan? Simpel sebetulnya, saudara. Kalau anda nanya gitu, saudara kan malu-malu sendiri. Saudara kan malu-malu sendiri ya. Jadi anda akan tahu itu bahwa eh, gampang sekali untuk mendapatkan suara Tuhan. Ikuti jejak kaki Tuhan what would jesus do copy paste dan Anda akan melihat kenikmatan dan berkat. Amin. Yuk, sama-sama kita siapkan hati. Satu lagi Saudara, saya diingatkan. Tadi di dalam ayat 11 tangan apa? tangan kananmu ya. Di tangan kananmu ada kenikmatan senantiasa. Nah, saya ini kaget tiba-tiba menemukan sebuah ayat dari pengkhotbah dari kitab pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang kedua. Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Tetapi hati orang bodoh ke kiri. Mungkin gara-gara ini ya kalau ngasih barang dengan tangan kiri dianggap kurang sopan kali ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada hubungan sama tangan kanan tangan kiri. Tapi Alkitab menuliskan hati orang yang berhikmat jalannya ke kanan. Kanan itu bicara tentang hikmat. Jadi kalau Mazmur 16 ayat 11, Daud mengatakan bahwa e, sebab dengan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu berarti kalau boleh saya terjemahkan. Sebab di dalam hikmat Tuhan itu ada pleasure. Jadi kunci dari supaya, supaya kita berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan berkat, adalah ikuti jejak kaki Tuhan, ikuti hikmat Tuhan, bukan hikmat saudara dan saya. Apapun, Bapak Ibu, kira-kira kalau saya mau melakukan ini, gimana ya? Kalau Tuhan di posisi saya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Saya percaya, dengan cara kita mengikuti jejak kaki, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Yuk kita siapkan hati untuk persiapan kudus. Sekali lagi kami ucap syukur Bapa buat pagi hari ini untuk segala kebaikan. Tuhan kami mengangkat roti di tangan kanan. Kami bersyukur sebab inilah hikmat yang dari atas. Bahwa tubuhmu yang dipecah-pecah telah membuka kepada kami jalan. Jalan salib yang kau tunjukkan Tuhan Biarlah juga menjadi jalan yang kami ikutin. Bahwa apa yang kami kerjakan, kami mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus memberikan nyawa, kami juga belajar untuk memberikan kasih kepada orang yang lain. Memberikan pengampunan, mengalah, memberikan kesabaran. Menjadi seperti Yesus yang telah menyerahkan nyawa bagi orang lain. Kami cap syukur untuk tubuhmu yang dipecah buat kami. Saat kami makan, kami koinonia dengan engkau. Kami menjadi satu dengan engkau. Kami dikuburkan bersama dengan engkau. Tapi kami juga akan dibangkitkan bersama dengan engkau. Kami terima dengan iman, dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan sama-sama dengan iman. Haleluya. mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat darahmu yang dicurahkan buat kami. Darah yang telah menebus kami dari segala dosa dan kutuk. Saat kami minum anggur ini, kami menjadi satu dengan perjanjian darah dengan Yesus. Kami menjadi anak-anakmu. Kami dibarui hari ini. Kami dimerdekakan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami cap syukur segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.